Iqbal, selain tadi ke banjir di beberapa kabupaten, misalnya di Sukabumi, kemudian tadi juga di Pandeglang, ini ada kebakaran yang terjadi di Palembang pada Jumat pagi, di mana kebakaran ini akibat lupa mematikan kompor. Jadi karena lalai sekejap begitu, ternyata dampaknya bisa besar ya. Nah ini dia, ada 8 unit bedeng dan 3 unit rumah yang ludes karena bangunan semi permanen dari kayu dan juga banyaknya bahan yang mudah terbakar. Dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil damkar ini turun. Nah, dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.